Hai, jumpa lagi dengan Abi. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara rekam layar laptop maupun layar komputer dengan aplikasi Bandicam. Silakan Anda download lewat Chrome aplikasi Bandicam. Ketik saja di pencarian download Bandicam gitu ya. Kemudian akan muncul di ya, halaman pertama. Silakan Anda download, kemudian Anda install. Setelah selesai, nanti akan muncul ikon Bandicam seperti ini ya. Dan untuk mulai merekam layar, Anda tinggal klik saja Bandicam. Dan ini ada ikon yang lebih besar. Silakan Anda lihat. Ini adalah settingan default ya. Ini nggak perlu Anda otak-atik jika tidak mau. Ini adalah settingan hasil kualitas rekamannya. Dan yang lainnya ini untuk rekam game, Anda setting klik ini. Ini untuk rekam layar biasa ya. Dan ini untuk membuat efek kursor. Iya, nanti akan muncul efeknya. Dan langkah berikutnya untuk rekam, Anda tinggal klik ini saja, klik record. Baik, ini sudah mulai merekam ya. Ada 3, 4, ini detiknya. Sudah berapa lama merekam. Dan sayangnya ini ya ikon yang besar ini ikut terekamnya. Jadi agar ikon ini tidak terekam, Anda klik ini untuk menyembunyikan. Iya. Ini sudah tersembunyi ya. Jadi tidak ada ya halang lagi. Kemudian silakan Anda rekam layar ataupun website yang ingin Anda rekam. Ini saya coba rekam YouTube. Baik. Ini ya. Dan untuk menghentikan rekaman, Anda tinggal klik saja ya. Ini ikon Bandicam yang ada di bawah, Anda klik saja. Klik kemudian stop. Klik stop. Stop record. Baik, rekaman telah berhasil dan selesai. Untuk melihat hasil rekaman tadi, Anda klik ikon ini. Open output folder. Dan ini adalah hasil rekaman yang tadi seperti ini. Saya coba ya. Oke, saya rasa cukup mudah ya untuk hasil rekamannya seperti ini. Dan jika Anda ingin edit hasil rekam layarnya, silakan Anda edit di aplikasi tambahan ya. Anda bisa download juga Bandicam untuk edit hasil rekam layar ataupun di aplikasi yang lain seperti Canva ataupun ya aplikasi edit video yang lain. Baik, saya rasa cukup sekian untuk tutorial cara rekam layar menggunakan Bandicam. Baik, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye.